jemput up and down, jangan lupa jemput akak. Ha, akak shooting kat sana dek. Okey, dan yang paling penting sekali, jangan lupa apply sunscreen Eda Dermastatic. Okey, dia didatangkan dengan satu set, highly recommended. Okey, siapa-siapa nak dapatkan sunscreen yang macam akak pegang ni ataupun satu set, boleh pergi ke Eda Dermastatic. Highly recommended. Thank you. Marilah datang Kuantan, akak dekat Kuantan. Okey, akak dekat Kuantan sekarang ni. Siapa-siapa yang nak jemput akak datang open house rumah, bagi tahulah. InsyaAllah akak datang, tapi tak janjilah. Wah, dia beli kereta baru pula. Warna putih. Ada mana tu? Pakai cermin ni. Tak nampak pakai cermin ni. Tak nampak. Mana satu yang nampak je ni. Akak pun tak tahulah. Okey, sebenarnya sekejap je. Sebab sekarang pun, sekejap lagi pun kita dah nak maghrib. Okey. Buat apa kat Kuantan? Akak balik Pahang. Dah balik dah. Sekarang ni akak sambung syuting balik, dek. Lama tak jumpa akak. Dulu buka vendor jumpa selalu. Oh, ya. Ya. Datang Ipoh lah, kak. Datang Ipoh. InsyaAllah, kalau ada syuting kat sana, akak datang. Sebab sekarang ni pun akak dah tak meniaga. So, alhamdulillah. Tak adalah pergi mana-mana melainkan meniaga, melainkan syuting. Sebenarnya, akak nak bagi, akak buat live ni nak bagi tahu. Okay. Ada satu blog ni, dia dah cakap terima kasih, bla bla apa semua. Dan biasalah netizen, ada yang suka, ada yang tak suka kiranya. Ada yang macam bagi jari tengah kat akak ke, apa ke. Akak maafkan. Akak maafkan. Okay, akak maafkan siapa saja yang cakap buruk tentang akak. Kak pun dah akak maafkan, akak dah tak nak marah-marah, akak tak nak gaduh-gaduh, akak tak nak apa-apa. Cuma kalau korang terbaca dekat blog tu, kalau ada budak-budak yang komen yang bukan-bukan ke apa ke, maafkanlah dia. Okey, maafkanlah dia. Mungkin dia tak tahu nak membezakan mana yang buruk, mana yang baik. Ya! Guard palm spring tak okey. Kesian kat orang. Betapa straightnya kau, kenapa buat macam tu guard palm spring? Apa masalah korang sebenarnya? Lah, marah. Comel, kat kiri dekat mana tu? Akak dekat Kuantan, dek. Akak baru sampai sebab besok akak dah nak start syuting. Akak dah dekat Kuantan. Alhamdulillah akak sampai dengan jayanya. Terima kasih banyak-banyak korang yang join live akak. Okay. Akak buat live ni sekejap aja sebab sekejap lagi dah nak pukul 7, dah nak maghrib. Lapor kat awak? Ya, adik. Lapor. Akak ada ni hang lah. Ni hang. Biskut ni hang. Okay. Lepas tu pula, akak nak bagi tahu bahawasanya kalau korang terbaca dekat satu blog ni, macam ada yang kecap ataupun yang bagi jari tengah dekat akak ke apa ke, tidak mengapa. Jangan kita hentam dia balik. Jangan kita marah dia balik. Jangan. Seorang je ketukar. Ya, adik. Akak seorang je, dek. Akak seorang je. Sekarang bila kat rumah kan ramailah. Akak ada job tak? Tengah tak ada job ni. Alhamdulillah, dek. Akak ada syuting sekarang ni. Ya, salam maghrib. Okeylah. Itu je lah sebenarnya akak nak bagi tahu. Kalau kau terbaca kat blog tu, kalau dia marah-marah ke apa-apa ke, tunjuk jari tengah ke, komen akak ke, kau abaikan saja ya. Barangkali adik tu dia tak tahu nak bezakan mana yang betul, mana yang tidak. Kita maafkanlah dia, kan. Kak cari mabik makan parti Faiz. Ah, kak syuting dek. Okay, thank you Aisyah, selamat hari raya. Sekarang ni usia dah banyak ni, tak nak marah-marah. Hari-hari ada je orang yang meninggal kiranya. Kalau korang nakkan pengurusan jenazah, carilah pertubuhan aman Nubaikiriah. Pernah sekali jumpa akak masa pergi rumah akak dengan kawan saya anda. Oh, ya ke? Terima kasih adik. Okay, apa yang boleh akak cakap, akak pun manusia biasa. Ada marah, ada angin, ada tak betul, ada ting-tong-ting-tong, semua ada. Tapi sekarang ni akak cuba mengawal lah kemarahan. Ifa! Kita jumpa nanti, Fah. Ke Fah dah tak ada? Ke Fah dah buat job lain? Janganlah, Fah. Baju banyak nak pakai ni, Fah. Akak memang sempoi lah. Biasa je, dek. Nak marah-marah pun nak pergi mana. Kadang-kadang akak marah juga kiranya, kan. Kita manusia, dek. Kadang-kadang terlepas juga marah kita. Cuma akak gelak je lah bila orang bagi jari tengah ke. Bila orang kata-kata macam tu ke. Tak payah nak balas balik dengan marah-marah. Tak payah. Psikologi lah semua tu kiranya. Skin akak cantik, alhamdulillah. Tapi sebenarnya muka akak problem sekarang ni. Akibat daripada salah sendiri. Ani yang nampak. Dia hitam sebenarnya ni. Tapi dah alhamdulillah. Taklah ada ni kat rumah aduh lah tunggu. Eh! Ya ke masalahnya? Nur tak tahu rumah aduah kat mana. Okey. Lepas tu kalau Nur pergi, mungkin Nur pergi lepas maghrib lah kot. Kan? Tak ada nak pergi sekarang. Baru sampai. Ya, betul.
Baru minit. Okay, 5 minit lagi eh. Lepas tu akak off tau. Engkau orang tak payah nak follow dah akak punya TikTok. TikTok akak memang dah akak tak ingat password. Lepas tu TikTok yang baru tu pun akak dah tak ada dah. Akak tak nak lah. Cukup lah dengan IG je. Malas lah banyak. Kak marah apa tu tak? Akak tak marah dik. Nak marah pergi mana kan? Biarlah. Akak tak kisah orang nak cakap apa pun. No problem. Okay lah dik. Akak pun nak masuk. Sebabnya dah nak maghrib. Besok pun dah nak bekerja. So, tenang-tenang je hidup ni. Okay? Tak payah nak marah. Kalau nak marah, marahlah. Kalau rasa macam nak nangis, nangislah. Kita manusia kan. Perasaan tu macam-macam bercampur bau. Tapi pada orang yang komen dekat blog tu macam bagi jari tengah ke, kecam akak ke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, dik. Cuma apa yang boleh akak cakap, setiap apa yang akak buat pengurusan jenazah, tolong jangan puji. Akak tak suka. Sebab akak tak ada buat apa-apa pun. Akak hanya mewar-warkan saja pertubuhan akak tu. Sebab ramai yang belum tahu lagi, pertubuhan Amanu Baikidah tu adalah secara percuma untuk semua. Okey? Jadi, jangan puji usaha itu. Tapi tolonglah doakan. Okey? Salam maghrib daripada akak juga. Thank you, Miza. Ada rezeki akak buat live lagi. Sebab TikTok akak dah tak ada. So, akak buat live lah di Instagram balik. Okey? Dia ada kata kalau ada orang Kuantan dekat dalam ni, yang nak jemput akak datang rumah, open house, DM akak beritahu. Lepas tu pula, Kak Kidia tak puas senam. Tak, belum dek. Akak tak puas senam lagi. Akak nak ganti puasa dulu. Okey? Barulah akak puas senam. Sebenarnya boleh aja sekali kan, kan? Lepas tu pula dia nak kata kalau ada sini orang Kuantan yang nak sponsor makan ke apa ke untuk akak dan juga tim syuting akak, bolehlah bagi tahu. Okey? Nanti kalau korang sponsor, akak tag lah dekat IG story, cakap terima kasih. Tapi dengan syarat, jangan bagi satu. Kena bagi banyak lah. Sebab akak ramai kot, akak dengan tim sekali. Akak punya perangai, jangan bagi satu, kena bagi semua. Kalau nak rasa, kena rasa semua, jangan rasa seseorang. Okay? Akak off dulu. Saya orang Vietnam, Kak. Oh, orang Vietnam. Akak apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Akak dan follow akak. Akak jangan! Jangan follow TikTok akak. TikTok akak dah tak ada. Kak Dom... Oh, ya ke? Oh, thank you. Oh, selamat era, maaf saya batin. Tolong message ya. Okay lah. Aku off dulu ya sebab dah nak maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.